kita pakai perahu yang tadi, perahu tadi gak ada lagi. Ah, sudah ketahuan. Nah, sudah ketahuan. Halo Mas Junarsa, sudah siap? Kita bakal pergi ke hutan nih. Aduh, harusnya pakai baju pramuka. Ini masih pakai baju. Ini putih sama merah. Oke, boleh, boleh saya pakai diamond. Oke, sebelah sini let's go. Kita bakal langsung nanti itu ke Nether. Langsung nanti itu bisa jalan ke yang jungle-nya. Ayo Mas Padil. Gimana? Ayo Mas Padil, kenapa nge-lag? Enggak nge-lag kayak, tunggu dulu saya pukul dulu. Tunggu dulu nge-lag nih Mas Padil. Aduh. Kenapa enggak tahu Mas Padil? Oh my god. Perinya didudukin dulu. Oh itu Amina beneran di bawah kan? Amina memang di bawah nih. Mas Padil tuh udah gerak tapi nya enggak. Aduh, ini. Ini versinya itu yang 1.14.2 nih. Aduh. Kenapa nih? Aduh, Mas Padil ke mana? Sebelah sini dulu bisa gak? Udah. Aduh, tidak kelihatan di saya. Invisible. Invisible, Mas Padilnya sebelah sana. Oh, no. Kayaknya bakal, ayo tidur. Tidur dulu Mas Padil lah. Maga bener update-nya itu. Kirain update-nya itu lebih bagus, tapi ya aduh lebih tidak bagus. Lebih jelek. Iya, itu Mas Padil di sana padahal itu udah gerak ya. Kayak itu terus-terusan di sana. Yo, sebelah sini. Di rumah. Aduh, Mas Padil ada kasur kayaknya sebelah sana. Tidur duluan nih, oh, mudah-mudahan nanti itu. Ini enggak bisa apa-apa. Masuk, Mas Padil. Pikirin dulu, nanti. Hei, itu ada pintunya kan? Iya, oh, tunggu dulu. Katanya Mas Padil tidak bisa keluar, pintunya itu ngebug. Aduh, tunggu dulu. Ini kenapa update terbaru itu mau ke jungle malah ada gangguan. Tunggu dulu Mas Padil terjebak, jadi pintu bawahnya itu gak bisa kebuka nih. Kalau gak salah di sebelah sana Mas Padil itu naik dari sebelah sini nih. Banyak banget ini ya, rimba-rimbanya. Nah ini nih sebelah Mas Padil sebelah sini ya. Sebelah mana? Di depan pintu. Oh ini Mas Padil itu di sebelah sini. Nah, sebelah sini nih. Harusnya ada. Aduh. Mas Padil ayo masuk keluar atau? Ikutin namanya sini. Ikutin namanya. Kamu enggak bisa masuk? Nih. Lompat tuh. Lompat ke bawah. Nembus. Reload lagi. Aduh, Mas Padil tadi di sini nembus katanya. Kemana nih sekarang? Oh, di atas lagi yang tadi ini. Aduh, jadi di sebelah sana lagi. Mana nih Mas? Oh, ini sekarang udah ya Mas Padil. Aduh, ada masalah teknis teman-teman. Tadi itu Mas Padil itu tiba-tiba ngebug. Karakternya itu masih sebelah sana tapi ke sebelah sini. Kenapa? Ayo, let's go, kita ke langsung aja kayaknya, tidak tidur dulu. Oh, tadi tidur kirain mau berhasil ini bugnya itu hilang. Hop. Ayo. Seed-nya itu belum ada Mas Padil, kita bawa dulu. Tum. Kalau gak salah sebelah sini nih adanya. Masuk dulu. Mana gak ada nih kan? Oh my god. Gak apa-apa lah. Yuk. Beberapa nanti juga banyak sih. Tolong kenapa masa tuh kekunci lagi? Yo sebelah sini. Weh, creeper. Shoot. Ayo let's go. Biarkan saja, ini sudah mati. Masuk ke sebelah sini. Masuk. Pusing. Loading terrain.
Mabok ke sebelah sini, ayo kita cari jalan-jalan yang dulu nih. Jalan yang dulu itu, oh sebelah sini, yang ini nih. Ya kalau yang atas itu ke kemana? Nanti ke sini nih, ke tangga nih. Nah ke nanti ke sebelah sini. Ayo Mas Fadil sini ke atas. Mana itu Mas? Ini sini, itu ngelemparin kembang apinya. Belum lebaran, Pak. Lebaran masih lama sini. Sini ke sebelah sini nih. Ke sebelah sini nanti itu dari oh sini belah sini nanti ke sana itu ya memang buntu. Yuk let's go sebelah sini, let's go sebelah sini nanti itu bakal langsung di jungle nih. Kalau gak salah ada rumah jungle itu. Mana mah oh masih mengikuti, gak apa-apa biarkan saja kan kita apa masih di terowongan aman. Aduh, ya atuh deh ini mah pas banget sama tinggi badannya kita, Mas Fadil 2 tingginya itu. Oke. Okay. Ah, Mas Fadil, udah dari sebelah sini itu kita ke sebelah yang ini nih. Tandain dulu. Zaman dulu Mas Fadil ini ngelewatin, harusnya nanti di ini dikasih ini sih jalan biasa. Nih sempit banget. Lama ataupun nanti itu pakai main kart nih. Minecart, ya oke. Udah dari sebelah sini belok. Ayo. Ayo sebelah, udah sebelah sini. Oh ini hancurin dulu satu. Oh dua hancurin. Satu lagi. Lumayan jauh Mas Fadil, tapi kalau ini mah awal saja. Kalau dari nah, ini nih udah nyampe. Yo siap-siap kita ke sana. Jungle itu ada di rubah kohon kalau enggak salah itu. Lama ini juga. Aduh, gimana nih update baru itu? Update. 2000 years later. Nah, nih ente bener di room di sini. Kucingnya banyak. Kayak satu kata kucingnya. Oh, ini bekas ya Mas Fadil. Oh, ada parrot juga yang siap. Oh, yang Amena ini. Hehe. Bukan, ini yang dulu masih belum di sini. Oh, ini juga kucingnya Amena, Ginger. Wow, nanti kayaknya bakal sebelah sini lagi nih. Kita nyari dulu mananya. Oh, ini Mas Fadil sheet-nya ada banyak. Kita liatin, oh screenshot dulu, kita inget-inget nih. Tunggu dulu, tulisin dulu koordinatnya. Gak apa-apa lah, dipoto dulu saja. Ayo, kita mulai mencari. Sok, nanti kalau ada dikasih tahu Mas Fadil. Oh, sebelah sini ada beacon ya. Oh, kayaknya harus di crafting dulu. Crafting beacon. Wanted Mas Fadil. Diamond. Dapat kayu. Oh, ada yang mau maling. Mau maling. Mana Mas Fadil? Ada di sini. Bakal kayaknya bakal mana ini? Ada persediaan beacon. Kita apa ya, jambus? Kayaknya jambus lebih enak nih, soalnya ada pohon-pohon. Nanti juga kalau ini kalau dari kejauhan bisa lihat sih, tapi ya ada koordinatnya gak apa-apa. Kalau Mas Fadil nih bersih belum tahu, ini harus ada. Ayo Mas Fadil lompat. Terlalu jauh. Untung arbornya sudah bagus. Ayo. Ikutin Mas Fadil. Gak apa-apa, bawah atas juga boleh. Mana nih? Jambus. Iya memang. Jambus kan tidak terlalu. Ini kan masih udah sih. Jambu es. Biasanya jambu es lagi. Biasanya suka di sini-sini nih. Mana parrot itu? Parrot. Kayaknya mana udah ngambil semua. Ngambil semua kan respawn lagi nanti itu. Kita pakai perahu aja yuk. Nanti dibonceng, iyalah tuh pasti dibonceng. Tapi saat ini belum ada signal.
Belum ada shame-nya. Ayo, let's go. Yo, kita cari parrot. Mana nih? Belum ada ya. Parrot. Ini daerah batas nih. Biasa kalau dulu itu di ini. Tidak ada di belakang mah. Fadil. Itu ada skeleton. Enggak apa-apa, biarkan saja. Kita cari parrotnya aja. Kalau skeleton itu gampang, Mas Fadil, di kill-nya. Kemana? Ini masih daerah jungle. Parrotnya biasanya itu di pinggir-pinggir. Kalau dulu nih. Kalau sekarang harus dicoba respon dulu nih. Lava bucket buat apa lagi? Jangan kebakar perahu dong. Mana di sebelah sini masih belum? Kita mulai menjauhi. Nah, sebelah sini enggak tahu nih. Udah perbatasan gurun aja pas Padil turun. Turun. Udah sahabat nih. Turun. Sakit. Akhir pakainya harus cepat. Ya kita sebelah sini. Kadang-kadang dulu ada sebelah sini. Tapi sekarang di hutan survivalnya. Tapi kita udah bagus armornya, tidak apa-apa. Cok. Apa tadi? Jungle sapling, kirain mah coklat itu teh. Jungle sapling tiba-tiba jatuh. Ini harus ada. Harus sears. Dicukurin. Tuh kita kemana ya? Lihat dulu. Ayo sini. Diberesin jalannya nih, beresin. Maju terus. Ayo Mas Padi, nih rumput nih dikasih nih rumputnya nih tuh. Biar kalau mau ditanam tuh. Ada apa bocah edan mana nih? Nah itu tuh belakang. Oke saya sih. Cas kejar Mas Padi, kejar. Ya mati. Mati Mas Padil. Ini daerah deket kita. Aduh bocah itu mah. Bocah udah edan. Mana nih? Aduh Mas Padil tidak beruntung sekali kalau tidak mendapatkan itu. Kalau tidak dapat parrot saya nangis. Nangis lagi. Mana nih, nanti dikasih, tenang aja kalau ada parrotnya silahkan. Soalnya kalau ayamnya masih ada di sana juga. Tadi juga ada satu nih sama kucing yang ginger nih. Hop. Ayo jangan sampai kelewatan. Diamond gold. Iya. Sabar. Mana nih? Tiba-tiba ada ocelot tadi ya. Sabat tidak. Ini ocelot tuh. Kucing ocelot ini mah. Ocelot sekarang bukan kucing. Tidak. Ini yang tadi ekor. Tidak ada lagi. Kemana Mas Padil? Ini. Jangan. Itu mah tidak berbahaya. Jangan ini. Sabat nih, mau nih. Bertarung nih. Ayo. Katanya mau parrot deh. Aduh. Tuh ada lagi tuh ocelotnya tuh. Hai, kabur sebelah. Kayaknya sebelah mana nih? Sebelah sini aja gitu. Dikasih ikan salmon ya. Salmon. Kalau sekarang mah kan bedain. Mana nih? Parrot di atas, gak tau nih. Kita ke keliling aja, lu ada tuh. Nah sebelah sini kalau zaman dulu ada itu. Biasanya suka banyak dari di sebelah sana itu. Parrotnya kita keliling weh tuh, nanti itu sampai ngerespawn parrotnya. Ada babi lagi di sini. Babi. Let's kill the pig. Sebelah sini. Lompat Mas Fadil. Yuk, siap-siap. Nah, siap. 3 2 1 lompat. Kirain mau lompat langsung lagi. Kesana jalannya. Mas Padil takut, Mas. Takut, Mas. Takut, Mas. Hahaha.
Allah, sadis. Jalannya ke sana. Mana nih? Sebelah mana lagi? Ini gak ada peretnya. Kalau dulu itu bang harus keliling dulu sih. Ayo. Oh perut. Sebelah sini di atas. Hey. Ini. Tadi ke bawah dulu. Perut ya belum satu pun lompat. Empat. Nah itu harus berani, tadi juga gak bakal mati kalau sampai bawah itu. Soalnya sudah bagus armornya. Di sebelah sini. Hey. Tunggu dulu kita ke sebelah sana. Mudah-mudahan ada. Kalau dulu ini tempat aminan. Kalau tadi itu tempat cookie. Ada ocelot lagi. Ocelot. Ah, sama anaknya. Hey. Woi, itu udah ngebunuh zombie, ya kan? Rotten Place. Atau zombinya mati, dua anaknya berenang. Hey, hello. Berenang nih sebelah sini. Tuh. Ada tiga anaknya mau disabet nih. Untuk ibunya kasihan. Nanti kalau sampai ini. Ayo sini Mas Padil, kita ke daerah baru. Ya sini. Mana? Sini. Mana Mas Padil nih? Di pulau. Pulau nih. Yuk. Tunggu, mana? Naik perahu aja. Biar enggak ketinggalan. Ini oselotnya di perahu. Ya udah, kita pakai perahu yang tadi. Yang perahu tadi enggak ada lagi. Ah! Sudah ketahuan. Nah, udah ketahuan. Aduh, mejanya digoyang-goyangin, oi. Mat, Mas Padil, nakal sekali. Ini ada beaconnya di bawah. Beacon barang-barang berharga di bawah. Aduh, Mas Padil. Aduh, gak jadi nih elitranya semuanya. Oke, teman-teman, segini dulu nih. Nakal Mas Padilnya mau apa, ngejinakin peret malah ngejar-ngejar ocelot lagi, gak ada apa-apa juga. Mas Padil tidak sehat nih. Padil lagi puasa. Ya. Waduh, oke teman-teman, segini dulu. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.